Oh, 3.2. Okay, baru. Betul tak? Tapi untuk tatan 5 pun saya sure lupa. Untuk bab ni mereka lupa. Ke pandai bab ni. Tak tahulah. Tapi saya akan ulang kaji. Jadi saya nak hari ni untuk yang ini saya dah ulang kaji dah. 3.1 tapi tak apa. Saya ulang lagi sekali. Okey, daya graviti untuk topik ini, untuk bab ni, bab 3 kegravitian kan. Kita ada 3 topik. 3.1 hukum kegravitian semesta Newton. 3.2 hukum Kepler. 3.3 satelit buatan manusia. Okey. Kita pergi 3.1 iaitu hukum kegravitian semesta Newton. Okey. Hukum kegravitian semesta Newton ni ialah berkaitan dengan daya graviti. Okey, daya graviti. Yang awak belajar dulu daya graviti dia punya simbol dia, awak belajar daya graviti simbol dia dia weight kan. Weight F sama dengan mg. Tapi dia ada satu lagi yang melibatkan pemala kegravitan semesta. Okey, yang ini formula ni. Jadi formula ni, formula pertama yang awak jumpa untuk bab ni, tolong salin. Okey. Okey. Formula tu cakap apa? Okey, dia berkaitan dengan apa? Hukum kegravitan semesta Newton ni berkaitan dengan apa? Dia berkaitan dengan daya graviti sebagai daya semesta. Daya semesta, seluruh alam semesta ni. Okey, dan daya graviti ni dia sentiasa bertindak antara mana-mana dua jasad. Okey, antara mana-mana dua jasad, kecil ke, besar ke, apa-apa sahaja jasad di sekeliling kita pun. Okey, manusia dengan manusia ke, manusia dengan bumi ke, yang terbesar, matahari dengan bulan ke, matahari dengan bumi ke, ataupun planet-planet. Jadi dia bertindak, daya ni, daya graviti ni dia bertindak di antara mana-mana dua jasad di alam semesta. Dan kedua-dua jasad ni mengalami daya graviti yang magnitud dia sama. Nilai dia sama, F dia sama. So, samalah, tak payahlah nak cari F ni walaupun matahari ni besar, adakah F dia berbeza? Bumi ni kecil, F dia berbeza ke tak? F dia sama. Daya graviti tu antara kedua-dua jasad ni, magnitude ataupun nilai dia sama. Yang beza adalah arah. Arah daya tersebut. Okey, antara matahari dengan bumi. Okey, antara matahari dengan bulan. Antara apa ni, bulan dengan apa ni, bumi. So, daya graviti ni dia punya formula dia. Okey. So, formula ni menunjukkan apa? Okay, M1 ialah, F ialah daya graviti. F ialah daya graviti antara dua jasad. Okay, M1 jisim. Okay, jisim unit kg, jisim jasad pertama. M2 jisim jasad kedua. Dan R ialah jarak antara pusat jasad pertama dengan pusat jasad kedua. Kita tengok kat sini. Ha, pusat, nampak? Dia ambil daripada pusat, pergi ke pusat, so ni R. Okay, boleh faham tu? So, dan dia pun ada dia punya M1, M2. Okey, dan hubungan dia, daya graviti ni dia berkadar terus dengan hasil darab dua jisim M1, M2. Okey, dan berkadar songsang dengan jarak, kuasa dua jarak di antara pusat dua jasad tersebut. Okey, so hukum kegravitan semesta ni awak kena hafal sikit lah dia punya definisi. Tengok rumus dia. Kalau soalan tanya apa itu hukum kegravitan semesta Newton, awak tengok rumus dia ni tadi. Okay, so daya graviti ni, F ni daya graviti antara dua jasad iaitu M1, M2 ni, daya ni berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad dan berkadar songsang, yang ini berkadar songsang dengan kuasa dua jarak antara pusat. Itu je.
Rumus ni diberikan dalam exam. So daripada rumus awak boleh define, boleh bagi tak define. Okay. Seterusnya, terus pemala kegravitan semesta ni pun diberikan. Okay, nilai ni diberikan. Nilai ni diberikan dalam peperiksaan. Don't worry. So, just tahu macam mana nak kira. Masukkan sajalah nilai-nilai dan kira. Okay, seterusnya kita pergi kepada hubung kait antara G. G, G ni biasa jumpa. Okay, kalau G ni kekuatan graviti. Kekuatan graviti bumi 9.81 Newton kg negatif 1. Iaitu apa ni, daripada rumus mg ni kita jadikan dia sebagai subjek. So F over M. Jadi kalau kekuatan graviti yang bertindak atas permukaan bumi, okay, permukaan bumi adalah sebanyak 9.81 Newton. Sebab tu ni F. So nilai daya graviti yang bertindak atas satu, okay, 1 kg, 1 kg jisim yang ada kat permukaan bumi ni, dia punya daya graviti dia 9.81 Newton. So daripada rumus ni kita boleh tahu ni dia punya unit. Dia kita kalau adalah SPM hari tu dia ada tanya apa itu G. Okay, G ke daya graviti, tak ingat, salah. Kira, okay ni G. G ialah kekuatan graviti. Okay. Okay. So, soalan tanya, apakah hubungan antara G kecil ni, kekuatan graviti ni, dengan G besar? G besar ni pemala kegravitan semesta. So, apa hubung kait dia? Jadi di atas, di atas permukaan planet, apa sahaja planet, okay, apa sahaja planet, bumi ke, bulan ke, whatever planet, daya graviti, okay, daya graviti F ni bersamaan dengan berat objek. Ini memang kita dah belajar dah sebelum ni, atas permukaan bumi, atas permukaan planet, tak kira bumi ke bulan, daya graviti tu, F tu adalah sama dengan W, iaitu M darab G. Ha, ini memang awak dah belajar sebelum ni. Betul, F sama dengan MG ataupun weight sama dengan mass darab graviti kan. Gravitational acceleration ataupun kekuatan graviti. Okay. So, bila dia punya daya graviti tu sama ke atas permukaan planet, daya graviti tu sama dengan berat objek. So F yang tadi ni, daya graviti yang yang tadi yang kita belajar tadi dengan berat objek ni kita boleh samakan. Okay, kita samakan. So lepas tu kita boleh hapuskan jisim yang kecil. Okay, jisim yang kecil. M besar ni adalah planet. M yang kecil ni berat objek, apa-apa yang ada dekat permukaan. Sebab berat objek yang ada kat permukaan suatu planet tu, planet tu sangat besar. Planet tu jisim dia kita simbolkan sebagai M besar. M kecil ni jisim objek yang kecil. So dia boleh dimasukkan lah sebab dia sama. Okay, sampai sini faham tak? Ada nak tanya apa-apa tak? Faham tak M besar, M kecil? M besar, jisim planet. Ini sangat besar, so M besar. M kecil, jisim objek. Boleh faham tak? So berat, berat objek F sama dengan mg. Daya graviti yang melibatkan daya tarikan antara dua jasad ataupun dua objek macam kita berada dekat permukaan bumi kan. Inilah dia punya formula dia. Daya graviti G besar, M besar, M kecil bagi M. So dia boleh cancel. M kecil tu boleh cancel dan tinggallah rumus ni. Okay, so dapatlah rumus G, G kecil ni sama dengan G besar darab M besar bahagi R kuasa 2. Dan G besar M besar ni nilai dia tetap. Okay, G besar ni pemala kegravitan semesta tadi tu yang ni. Ni. Okay, nilai dia tetap dan M besar tu jisim planet.
Okey, yang sentiasa berubah ialah G kecil ni, iaitu kekuatan graviti, dan R. R ini adalah jarak antara objek dengan pusat. Okey, pusat planet tu. Okey, contoh macam ni. Okey. Okey. R besar. Okey, kita simbolkan R besar ni sebagai jejari bumi. Contoh planet ni bumi. Okey, R besar ialah jejari bumi. Okey, kemudian dua kali ganda, tiga kali ganda jejari. Okey. Apabila R kecil. Okey, R kecil ni yang inilah. Okey, yang ni. R kecil ni. Kita tengok graf ni. Kita fahamkan graf ni. Okey. Okey, tengok. Sampai sini faham eh? Boleh faham sampai sini? Okey. So, kita nak tengok G ni, iaitu kekuatan graviti planet bumi. Okey, sebab dia bagi planet kat sini, planet bumi. Okey, kekuatan graviti planet bumi ni dengan R, iaitu jarak antara objek dengan pusat. Pusat. Okey, kita nak tengok. Okey, jadi okey, sekiranya R tu, jarak antara objek itu kurang daripada R, maksudnya dia duduk dekat, dia duduk dekat somewhere dekat bawah ni lah, bawah permukaan bumi. Okey, R tu kurang daripada R besar, R kecil kurang daripada R besar. Dia duduk bawah permukaan bumi. So, bila duduk bawah permukaan bumi, G ni berkadar terus. Okey, berkadar terus. Maksudnya bila R tu bertambah, G pun bertambah. R bertambah, G pun bertambah. Okey. Kekuatan G tu makin bertambah bila R tu bertambah. Sampailah dekat permukaan bumi. So sini dekat permukaan bumi lah R. Okey. Bila dekat permukaan bumi, R sama dengan R besar. Objek tu berada di permukaan bumi, bukan di bawah permukaan bumi, ke di permukaan bumi, atas permukaan bumi. So kita guna formula ni, dia sama nilai dia. G ni sama dengan nilai ni. Okay. Just masukkan R kecil ni dengan nilai R besar. So kita dapat kira. Okay. Then bila makin jauh R ni, makin tinggi daripada objek tu berada, makin jauh daripada permukaan bumi, makin jauh, makin jauh, makin jauh, G tu, kekuatan graviti tu akan jadi kurang, kurang dan kurang. Jadi makin jauh daripada permukaan bumi, kekuatan graviti G tu akan jadi makin kurang. Okey, sebab tu dia berkadar songsang lah, lepas daripada permukaan bumi. Dia berkadar songsang. Okey, sampai situ faham eh? Boleh faham? Boleh faham tak? Okey, mendapatkan formula untuk mengira pecutan graviti ataupun kekuatan graviti pada jarak yang berbeza relatif kepada permukaan bumi. Okey, contoh, kalau berada di permukaan bumi, di bawah permukaan bumi. Okey, ni permukaan bumi, awak berada di bawah permukaan bumi. Contoh orang cari gali minyak lah apa kan semua. So, berada di bawah permukaan bumi. Jadi, kita guna formula G sama dengan GM bahagi R kuasa 2. R kat sini ialah sinilah jarak antara pusat pergi ke objek. Ni R. R kecil. Jadi jejari bumi tolak dengan ketinggian sini H ni. So dapatlah nilai R. So faham tak? Boleh faham? Faham cikgu. Okey. Seterusnya kalau awak berada di betul-betul atas permukaan, okey, ni just gantikan R ni dengan R besar lah sebab jejari bumi atau jejari planet tu adalah R besar kan teacher. Okey, kalau berada pada satu ketinggian tertentu, jadi R dia tu adalah R kecil dia itu. Jadi tambahlah R besar jejari planet tu, tambahkan dengan H. Jangan lupa kuasa 2. Pelajar saya lupa kuasa 2. Okay. So, senang je. Okay, dan bila secara logiknya kalau H ni makin bertambah, G berkurang kan sebab dia kat bawah. Bila kat bawah dia berkadar sengsang.
Okey, boleh? Okey, seterusnya kita pergi kepada perlu tak nak kira. Perlu kira ke tak perlu kira? Itu pun terus je. Okey, kita pergilah satu. Okey, kita pergi terus sini dulu. Okey, seterusnya daya memusat. Okey, ini formula yang seterusnya. Okey. Ini faham eh? Tadi dah catat eh? Formula ni. Okey, dah catat eh semua. Dah faham konsep dia. Okey, seterusnya kita pergi kepada daya memusat. Okey, daya memusat dalam sistem gerakan satelit dan planet. Okey, daya memusat dalam gerakan satelit dan planet. Okey. Dalam ketiadaan daya, jasad akan bergerak secara satu garis lurus. Okey, maksudnya kalau dia tak ada daya memusat ni, dia akan gerak secara garis lurus. Itu kita panggil gerakan secara linear lah. Dia akan cuba gerak lurus. Tapi oleh kerana ada yang mengikat dia dekat tengah, dia pun pusing. Contoh, dia akan gerak secara membulat sebab ada yang mengikat dia dekat tengah. Okay. Tapi kalau tak ada yang ikat, suatu objek tu dia akan gerak secara garis lurus dengan hal laju yang seragam. Okay. So, daya kosong Newton, jarak bergerak dalam arah yang sama. Okay, dalam suatu orbit, ini kita panggil orbit lah, gerakan membuat ni orbit. Okay, dalam suatu orbit, jasad sentiasa mengubah arahnya. Okay, dia akan ubah, 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 ubah gerakan membulat. Terdapat daya yang bertindak ke atas jasad pada arah pusat bulatan. Dan nama daya tersebut adalah daya memusat. Okay, soalan tahun lepas SPM suruh labelkan. Soalan percubaan pun banyak keluar. Labelkan daya memusat, arah daya memusat. So ni pusat bulatan, arah daya mesti menghala ke pusat. Mesti menghala ke pusat. Tak kiralah mana objek tu, daya tu mesti menghala ke pusat. Okay, boleh? Okay. Okay, ni adalah rumus untuk daya memusat. Diberikan dalam SPM, jangan risau. Okay, F sama dengan MV kuasa 2 bahagi R. Okay, MG same, V adalah laju linear. Ini kita panggil laju linear. Okay, kemudian R adalah jejari bulatan. Ini R. R jejari bulatan. Okay. Seterusnya. Okay ni. Satelit mengorbit bumi. Okay, satelit ni sentiasa pusing mengorbit bumi. Okay, trajektori satu. Apabila laju linear rendah. Okay, apabila satelit kan, satelit tu awak perasan tak kenapa dia boleh sentiasa mengorbit bumi tanpa jatuh. Dia duduk je dekat orbit. Sama lah juga macam bulan. Bulan pun adalah satelit semula jadi kan. Boleh sentiasa orbit bumi tanpa jatuh. Ha. Jadi dia ada hal laju yang tertentu. Laju linear yang tertentu. Kalau laju linear satelit tu semasa dia orbit bumi, laju linear tu rendah, dia akan jatuh. Okay. Ha, tu trajektori satu tu maksudnya dia akan jatuh sebab hal laju linear satelit tu rendah. Tak cukup yang sepatutnya. Apabila laju linear cukup tinggi, jasad akan mengelilingi bumi dan tidak akan kembali ke bumi. Jasad akan mengelilingi bumi dan tidak akan kembali ke bumi. Itu kalau dia punya hal laju linear dia cukup laju, cukup tinggi. So dia pun boleh pusing mengelilingi bumi. Okay, so ada dua trajektori lah. So far tak adalah yang terkeluar lagi. Perlu sangat laju lah kalau terkeluar tu. Okey, pecutan memusat. Okey, pecutan memusat. Simbol pecutan sama, A. Okey, simbol pecutan sama. Pecutan biasa pun simbol dia A juga. Pecutan memusat pun simbol dia A juga. Okey, so macam mana kita nak terbitkan boleh dapat A tu? Daripada formula daya memusat. Okey,
Dan formula daya daya biasa tu, daya bersih ni pun ada dalam SPM, diberikan rumus ni. Okey. Lepas tu A, okey. So awak buat perbandingan je lah ataupun awak hapuskan. Okey, awak masukkan F ni, samakan dengan F ni. So MA samakan dengan MV kuasa 2 per R. Jadi masukkan M. So dapatlah A sama dengan V kuasa 2 per R. Sebab daya yang, sebab dia dia bergerak secara linear. Okay, sebab tu F sama dengan MA. Dalam masa yang sama, dia pun ditarik. Satelit ni pun ditarik, ada daya memusat yang sentiasa menarik dia ke pusat. Sebab tu kita samakan dia dua-dua. Okay, so formula ni, kalau saya tak ingat formula ni diberikan ke tak, tapi yang pastinya formula ni diberikan dan formula ni pun diberikan. Jadi awak boleh samakan dua-dua ni dan boleh masukkan M, so dapatlah pecutan memusat. Okay, boleh faham? Boleh juga. Okay. Seterusnya. Okay, kita pergi sikit lagi sebab ni ulang kaji untuk form 5 sekali kan. Okay. Jisim bumi dan matahari. Okay, jisim bumi dan matahari. Okay. So, daripada dua-dua rumus ni. Okay, macam ni kita nak dapat formula yang ini eh. Formula ni, M yang kita tengok formula ni dulu. Okey, formula ni M besar. M besar ni adalah jisim B, iaitu jasad di tengah. Okey, jasad di tengah. R ialah jejari orbit. G ialah pemalar keorbitan semesta. Dan T ialah tempoh peredaran. Masa yang diambil oleh A untuk mengorbit bumi. Contoh macam ni. Ni. Okey, ni A. Okey, dia pun nak mengorbit bumi kan? So bila dia nak ngorbit, dia mestilah ada masa dia. So masa tu satu pusingan ni kita namakan tempoh. Satu pusingan lengkap, masa untuk buat satu pusingan lengkap ni namanya tempoh. Okey, tempoh peredaran masa yang diambil oleh A untuk mengorbit bumi untuk satu pusingan. Bukan satu pusingan lengkap, maksudnya tempoh. Satu pusingan lengkap ni, okay, tempoh masa yang diambil oleh A untuk mengorbit bumi. Ya, satu orbit tu. Okay, so macam mana boleh dapat ni rumus ni? M besar, M besar ni adalah jisim B, jisim pusat tu. Pusat yang apa, jisim yang duduk kat tengah, jisim jasad yang duduk kat tengah. Okay, okay, dah faham dia punya simbol-simbol ni? Dah faham dia punya situasi? Faham? Okay, so macam mana boleh terbitnya formula ini? Okay, yang pertama. Okay, yang pertama daripada rumus ni, rumus daya graviti yang melibatkan daya tarikan antara dua jasad. So bila ada dua jasad je, ada dua jasad macam tadi cikgu dah ulang kan, ada dua objek saja, mesti ada daya tarikan, daya graviti yang wujud antara dua-dua jasad ataupun dua planet ni. So bila daya tarikan graviti antara dua planet, kita gunalah rumusnya ini. Okay, rumusnya ini. Bila ada dia dua objek. Okay, faham? Okay, seterusnya kita tengok pula. Dia bergerak apa, objek ni pula bergerak. Bila bergerak dalam keadaan mengorbit, dia ada daya memusat. So bila ada daya memusat, kita gunalah formula yang ni pula. Okay, dua formula ni berkait. Sebab dia dia berkait semua. Okay, daya graviti. Lepas tu bila dia mengorbit, dia melibatkan yang ini. Ada hal laju memusat, ada daya memusat. Kan? So, sama, dia sama. Jadi kita boleh samakan. Daya memusat sama dengan daya graviti antara objek A dengan B. So, samakan dia. Okay, sampai situ faham? Boleh faham? Okay, lepas tu dah samakan, kita pun potong M. Okay, M kecil ni kita potong. Jisim kecil ni boleh diabaikan. So kita potong. Ya. Yeah. Yang F sama dengan M V kuasa 2 per R tu daripada mana tadi?
Ini adalah daya memusat. Kalau tengok formula yang ini je adalah berkaitan dengan daya memusat. Yang ni tadi. Daya memusat. Bila ada satu objek yang mengorbit bumi atau mengorbit satu planet, dia bergerak secara membulat kan? So untuk dia boleh bergerak secara membulat tu, dia mesti ada satu daya yang tarik dia ke arah pusat supaya objek tu ataupun satelit tu boleh gerak dalam keadaan membulat. Kalau tak ada daya ni, satelit ni dia boleh jatuh ataupun dia boleh keluarlah daripada orbit. So daya memusat yang ni. Oh, okey. Daya memusat, okey, daya memusat satu. Okey, sebab bila dia gerak mengorbit dia mesti ada daya memusat. Yang kedua, daya graviti. Sebab daya graviti kata bila ada dua objek sahaja, mesti ada daya graviti antara kedua-dua objek ni. Kita kaitkan dengan yang ini tadi, yang mula-mula ni. Ha ni, daya graviti. Antara dua objek mesti ada daya graviti. So ada dua jenis daya. Yang pertama daya graviti sebab ada dua objek, so ada dua daya graviti. Yang kedua, bila bumi ni dia mengorbit matahari, dia pun ada daya memusat, iaitu menghala ke pusat. Bila apa bumi ni mengorbit, jadi menghala ke pusat lah. Daya dia tu menghala ke pusat. Boleh faham tak? Ke pusat kat sini matahari lah. Sebab tu kita samakan, sebab dia nilai dia sama. Daya graviti ni dengan daya memusat ni sama. Nilai dia sama. So konsep konsep tu dah dapat dah. Dah boleh dapat dah konsep tu. Boleh juga. Boleh? Okay. So kita dah samakan. So kita samakan. Okay. Then kita pun hapuslah dia punya jisim. Jisim M ni. R pun boleh hapuskan satu. So dapatlah yang ini. Okay. Kemudian. Okay. Kemudian V ni. Okay. V ni adalah halaju. Halaju. Okay. Halaju linear. Halaju linear ialah sesaran bahagi masa. Sesaran distance bahagi masa. Okay. So distance kat sini ialah V darab T. Okay, kita nak tahu berapa dia punya distance. Okay, distance melibatkan ni. Apa kita panggil lilitan. Okay, lilitan bulatan. So, lilitan bulatan ialah 2 pi R. Betul? Betul tak 2 pi R? Lilitan. Betul tak? Betul. So, kita gantikan D ni dengan 2 pi R. Samakan dengan VT. So VT sama dengan D. D adalah 2 pi R. Okay. Dan jadikan V sebagai subjek. So 2 pi R bahagi dengan T. So dapat formula ni V sama dengan 2 pi R bahagi T. Sebab awak tak, awak kena tengok. Okay, awak tengok eh. Awak kena faham konsep. Okay, konsep. Di mana halaju kat sini adalah halaju linear. Tapi halaju linear ni halaju dalam gerakan lurus lah. Tapi sebab dia ditarik oleh daya memusat, dia akan gerak secara membulat. So distance covered kat sini, dia punya jumlah sesarat ataupun jumlah jarak adalah lilitan bulatan, iaitu 2 pi r. So 2 pi r jarak bahagi dengan masa. So ni pun bahagi masa, awak akan dapat halah laju. Sebab halaju ialah sesarat ataupun jarak bagi masa kan. So jarak kat sini melibatkan satu lilitan ni. Lilitan ni 2 pi r, lepas tu bahagilah masa. Macam tu je. Okay, boleh faham? Boleh faham tak? Boleh cikgu. Okay. Ni D iaitu 2 pi r sebab dia membulat, dia bulatan, satu bulatan, satu bulatan. Okay, so 2 pi r bahagi dengan T kuasa 2. Lepas tu just buat matematik saja, 2 kuasa 2, 4, pi kuasa 2, pi kuasa 2, r kuasa 2 and then bagi T kuasa 2. Dan jadikan M sebagai subjek, M besar sebagai subjek. Okay, so dapatlah formula ni.
Okey, sekejap eh. Saya tengok kat bawah formula tu diberikan tak dalam SPM. Okey, ada. Okey, ada. Okey, so boleh? Boleh faham sampai situ? Sampai sini? Macam mana dapat formula ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, so awak tengok dekat sini, soalan ni biasa keluar paper satu, paper objektif. Masa trial itu banyak agaklah soalan ni keluar. Okey. Okey, tem awak yang nilai pemalar ni, ni pemalar kegravitan semesta, 4 pi ni pun pemalar, 4 pi kuasa 2 ni pemalar, g ni pun pemalar. So ada tiga benda yang awak boleh cari. Yang soalan selalu tanya, yang pertama M, jisim, jisim bumi atau jisim matahari, R, bumi, dia kena tengok M ni adalah objek yang berada di tengah. Okey, kalau kata bumi berada di tengah, bulan dekat yang orbit dia, so M ni M bumi lah. Okey, kalau tengah ni matahari, ni bumi, M ni matahari lah. So M ni adalah apa planet yang berada di tengah. Faham tak? Okey, ni R dan ni tempoh. Tempoh dia beredar. Okey. Okey, seterusnya hukum Kepler. Okey, boleh ke? Kita nak pergi soalan. Ya, yeah. Okey, kita pergi hukum Kepler. Nak ulang kaji kan? Okey, hukum Kepler. Hukum Kepler ada hukum orbit, hukum yang pertama, hukum yang kedua, hukum luas dan hukum yang ketiga, hukum tempoh. Okey, hukum orbit, hukum luas, hukum tempoh. Hari ini kita belajar dulu. Okey, hukum Kepler pertama. Okey, hukum Kepler pertama adalah berkaitan dengan orbit. Orbit. Orbit bagi setiap planet adalah elips. Okey, elips ni bentuk dia macam bukan bulat, di mana dia ada dua titik fokus. Okey, di mana matahari berada di satu daripada dua titik fokusnya. Elips dia ada dua titik fokus. So matahari duduk dekat salah satu titik fokus. Itulah orbit bentuk elips. Dia ada dua titik fokus. So, matahari berada di salah satu titik fokus. Okey, orbit bentuk elips. Elips mempunyai dua fokus. Matahari terasa di salah satu fokus. Paksi major mesti lebih panjang daripada paksi minor. Ini major yang menghubungkan dua titik fokus ni. Dan biasanya hampir sama dengan sistem untuk sistem suria. Jejari orbit. Okey, jejari orbit ialah nilai purata jarak antara planet dan matahari. Apa maksud dia? Okay, jejari orbit. Okay. Sebab dia kan elips, dia tak sama. Jadi kalau kata ni matahari kan, ni dia punya radius dia lain. Ni radius dia lain, sini lain. Jadi dia kira secara purata. Okay, purata. Jarak antara planet tu, ni planet dengan matahari, so dia kira purata lah. Campur-campur-campur dia bahagikan. Okay, purata. Okay, hukum Kepler pertama pasal orbit, bentuk elips dan matahari berada di salah satu fokus. Okay, hukum Kepler kedua, dia cakap apa? Okay, hukum Kepler kedua kata garis yang menyambung planet dengan matahari, okay, akan mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Okey, kat sini contoh luas kawasan 1 sama dengan luas kawasan 2. Ini luas kawasan 1 yang warna biru ni. Dan luas kawasan 1 ni dia sama dengan luas kawasan 2. Okey, awak kena faham sebab soalan dia akan tanya okey, akan tanya soalan ni soalan objektif juga keluar biasa macam yang trial sebelum tahun lepas dia keluar soalan objektif. Okey. So, fahamkan konsep dia luas eh? Luas. Luas dia sama. Yang kedua, apa lagi yang sama? Masa yang diambil dari A ke B. Okay, A ke B, masa dia ni, masa sama C ke D. Okay, masa A ke B dengan C ke D, masa dia sama. Yang pertama, luas sama. Yang kedua, masa sama. Okay, yang ketiga, A, B
AB meliputi lebih jarak. Yang ini je berbeza. AB, jarak dia kalau buat tengok kan. Ni. Dia punya ukur lilit tepi ni, jarak dia ni. AB ni lagi jauh. Okey, lagi lebih jarak dia berbanding CD. CD ni pendek je. Tapi masa sama. Masa sama tapi jarak pendek. Okay, V sama dengan S ataupun D over T. Ni constant variable. Okay. So, bila S kecil ni, S daripada C ke D, jarak antara C ke D ni kecil. So, hal laju dia akan jadi kurang. Maksudnya dia bergerak dengan lebih slow. Okay. Hal laju dia kurang. Sebab jarak dia kurang. Kalau kita tengok formula kat sini lah. Okay. Yang ini pula V sama dengan S over T. So T ni sama. So constant variable. So S bertambah. Jarak ni jauh. So V dia bertambah. Dia lebih laju. Okay. V kalau dia dekat dengan matahari, ingat macam ni lah. Dekat dengan matahari kan panas. So cepat-cepat sikit jalan. Planet tu cepat-cepat sikit bergerak. Sebab dia panas. Dia kena cepat-cepat gerak. So bila cepat gerak dia lebih laju. Cepat kat sini maksudnya laju. Bukan masa dia pendek. Masa constant. So dari sebab apa hal laju dia bertambah? Sebab sasaran dia jauh. Dia nak bergerak jauh. Dia kena kekalkan masa. Katakan dalam masa satu saat, A ke B pun satu saat, C ke D pun kena satu saat. Masa tu dalam masa satu saat. So kenalah gerak lebih laju kalau nak satu saat sampai, betul tak? Sebab kan dia panjang, S dia lebih jauh. So dia kenalah laju kan? Kalau nak gerak laju dalam masa yang constant tu, so dia kenalah laju. Faham tak? Sebab jarak dia jauh, masa dah lah tetap. Boleh faham ke tak? Kena faham konsep ni. Faham tak? Ada ke tak ada ke cikgu sorang-sorang ni? Faham sikit-sikit cikgu. Faham sikit-sikit apa yang tak faham? Maksudnya kalau dia dekat, dia makin slow ke? Bukan. Bila dia dekat dengan matahari, dia kena lebih laju. Okay, hal laju dia kena tinggi. Oh, sorry cikgu. Dia kena lebih laju. Sebab dia panas, dia kena cepat gerak. Ingat macam tu dia. Dia nak jauh-jauh cepat daripada matahari. So, dia kena gerak dengan lebih laju. Tapi masa sama. Okay, bila ada suatu rumus V sama dengan S over T kan. T kan dia kata masa kan kena sama. Katakan sini masa dia satu jam. Sini pun masa kena satu jam. Masa sama. Macam mana awak nak sampai dengan masa yang sama? Ini S dia jauh. Ini dia punya jarak dia jauh. Yang ini jarak dia dekat. So yang ini kenalah lebih laju. Barulah dia boleh sampai dalam masa satu jam. Yang ini kenalah slow untuk dia sampai dalam satu jam. Faham tak? Oh, okay. Sebab masa sama. Boleh faham eh? Faham cikgu. Okay. So tu konsep yang awak kena faham. Soalan dia tanya konsep. Okay. Seterusnya hukum Kepler ketiga. Okay. Hukum Kepler ketiga dia ada rumus. Okay. Rumus yang tadi ni. Okay. Rumus yang berkaitan dengan orbit. Case orbit tadi. Bila ada suatu yang mengorbit jasad dekat tengah, jasad dekat tengah jisim M besar. Kemudian ada tempoh orbit dia, ada jejari. Okey. Jadi daripada formula ni tadi, kita jadikan T sebagai subjek. Gerakkan T sebagai subjek. Lepas tu bawa M ke bawah. Okey. Lepas tu keluarkan apa-apa sahaja yang diharapkan dengan R. Keluarkan semua pemalar yang daratkan dengan R. So yang inilah pemalar. Okay. Pemalar ni. Jadi hubungan T square dengan R kuasa 3 ni kita boleh kaitkan. Ni pemalar ni kita anggap dia sebagai K.
Ini pun soalan famous juga tahun lepas, soalan paper 1 keluar. Okey. Okey. Disebabkan K ialah pemalas, maka nilai dia sama. K1 sama dengan K2 sebab dia pemalas. G ni pemalas kegiatan semester, sama. M pun di same planet yang berada di tengah. Contoh kan, dia bagi dua planet, bumi dengan planet Marikh kat sini. Okey, dan planet yang kat tengah adalah matahari. M besar lah, kita terus labelkan sebagai M besar. Okey, faham? Faham tak? Jadi kat sini dia tanya, berapa nilai T dia ni? T untuk bumi, berapa nilai T untuk Marikh? Okey, jadi kita sebab dia punya pemalar sama, 4 pi ni sama, G pemalar kegravitan sama, M jisim matahari sama. So kita boleh samakan sajalah K1 sama dengan K2 dan kita samakan. Bila dah sama, masukkan formula ni, dapatlah nilai yang kita nak nanti. Okey. Boleh faham? Boleh faham tak? Boleh faham ke tak? Sebab ni nilai dia malah. Contohlah 1000. Okey. So, yang ini kita boleh hapuskan. Sebab bila sama, kita boleh hapuskan je pemalah ni. Dan dapatlah T square dengan R kuasa 3 je. Bila pemalah, pemalah kita boleh hapuskan. Okey. So, kita akan dapat hubungan yang ini. Antara planet 1, bumi dengan 2 adalah Marikh. Okey, boleh faham? Sharifah, boleh faham tak? Boleh, Bu. Boleh. Okey. So, ni adalah hukum Kepler ketiga yang menyatakan kuasa 2 tempoh orbit planet ni. Tempoh ni kuasa 2. So kita sebutlah kuasa 2 dia dulu. Kuasa 2 T besar iaitu tempoh orbit. Tempoh planet tu mengorbit. Okay. Berkadar terus dengan kuasa 3. Sebut kuasa 3 dulu. Jejari orbit. R ni jejari orbit. So ni R. So, kuasa 2 tempoh planet ni mengorbit. Matahari ke? Dalam kes ni matahari lah. Okey, adalah berkadar terus dengan kuasa 3 jarak ataupun jejari antara planet tu dengan matahari ataupun jejari orbit. Okey. Ni hukum Kepler ketiga cakap. Sudah faham beza antara hukum Kepler pertama. Okey, hukum Kepler pertama kata orbit bagi setiap planet adalah elips. Orbit ni bagi setiap planet adalah elips. Contoh planet bumi, orbit di elips. Di mana matahari berada di salah satu fokusnya. Okey, itu hukum Kepler pertama. Hukum Kepler kedua menyatakan garis yang menyambung planet dengan matahari. Ini planet ni matahari, garis yang menyambung planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dengan dalam selang masa yang sama. Luas sama, selang masa pun sama. Ha, ini tadi. Luas sama, selang masa sama. Apabila planet bergerak dalam orbitnya. Okey, dekat sini dia bergerak. Dia bergerak daripada A ke B ataupun C ke D. So, luas sama, masa pun sama. Faham tak? Okay, dan hukum Kepler ketiga menyatakan yang ni tadi. Kuasa 2 tempoh mengorbit satu planet berkadar terus dengan kuasa 3 jejari orbit tersebut. Okey, dan akhir sekali satelit buatan manusia. Okey, satelit buatan manusia. Jika laju linear satelit, simbol laju linear ni V, kurang daripada laju yang sepatutnya, maka satelit tu boleh jatuh ke orbit yang lebih rendah. Ini trajektori pertama tadi. Yang ni tadi.
Ha, ni. Okey. Format sangat. Ha. Kalau dia kurang, dia akan jatuh. Okey, kurang daripada halak ni, halak jelinya kan? Okey, kalau halak jelinya ni kurang, dia akan jatuh. Okey. So, satelit akan memusar ke arah bumi. Kalau dia jatuh, dia akan berpusing-pusing-pusing sampailah ke bumi. Dia akan masuk atmosfera bumi. Pergerakan laju satelit ni bertentangan dengan rintangan udara, dia akan menghasilkan haba. Yalah, bila satelit tu jatuh ke atmosfera bumi, dah ada udara, so dia akan menyebabkan geseran udara, rintangan udara, dan akan ada haba dihasilkan dan satelit tu akan terbakar. Okay, so kalau kita tengok formula sini, formula apa ni? Okay, formula yang tadilah, daya memusat dengan daya graviti. Sebab ada daya antara dua objek dan objek tu pula salah satu dia mengorbit, so ada daya memusat dan ada daya graviti. So dekat sini kita hapuskan MR, MR ni, kita akan dapat formula ni kan. So punca kuasa, kita akan dapat formula yang ini. Okay, formula ni adalah berkaitan dengan laju linear. Ini formula laju linear. Okay, Salim. Okay. Laju linear. Laju linear satelit tu mengorbit bumi. Okay. Ataupun kita ada stesen ISS pun, stesen ISS tu pun mengorbit bumi. Sentiasa bergerak, mengorbit bumi. So laju linear tu kita kena sentiasa kekalkan lah ISS ke satelit tu, dia kena bergerak dengan laju linear yang tertentu supaya dia tak jatuh ke permukaan bumi. Macam ni. Dan kita ada dua jenis satelit. Yang pertama satelit geopegun dan satu lagi satelit bukan geopegun. Okey. Ha, ni hal laju linear untuk satelit tu mengelilingi bumi. Okey, dan ni tempoh, T ni tempoh untuk dia mengorbit satu bumi tu kan. Okey. Beza, apa beza geopegun dan bukan geopegun? Okey, geopegun ni arah pergerakan sama dengan arah putaran bumi. Okey, dia ingat kalau geopegun ni ingat satelit komunikasi. Dia kena sentiasa up to date, dia kena sentiasa seiring dengan bumi supaya dia tahu apa ni, dia tak lari, masa dia tak lari dengan bumi. Dia mesti sama dengan bumi. Kalau kita tengok cerita tu terus dapat. Kalau kita tengok live kan sekarang ni dekat Birmingham kan, Commonwealth, Sukan Commonwealth, kita boleh dapat live terus. So kita guna satelit komunikasi. Okay, so geopegun ni arah pergerakan dia mesti sama dengan arah putaran bumi. Putaran bumi tu, okay, mesti sama. Dan tempoh dia 24 jam. Satelit tu tempoh satu putaran orbit tu 24 jam. Dan dia mesti di atas tempat yang sama di muka bumi. Fungsi contoh satelit komunikasi. Satelit komunikasi contoh kat sini MISAT. Okey, dan kalau bukan geopegun, arah gerakan tidak perlu sama. Arah gerakan satelit tu tidak perlu sama dengan arah putaran bumi. Dia bila tak perlu sama tu, dia dia boleh jadi masa dia orbit bumi, tempoh dia orbit bumi tu boleh jadi lebih panjang ataupun boleh lebih pendek daripada 24 jam. Di atas tempat yang berubah-ubah di muka bumi. Contohnya pengimejan bumi, GPS, kaji cuaca. Ni semualah macam kita GPS kan, dia dah lama, berapa tahun punya. Kalau kita Google satu tempat contohnya SMK Rawang kan, tu mungkin dia dah ambil tu dah dah lama dulu punya maps tu. Okay, so contoh Tiongsat, Razaksat, Pipit, ISS. So senang ingat adalah geopegun je lah, ingat satelit komunikasi yang kita selalu dapat live cerita kat luar negara kan. Okey. Seterusnya, sikit lagi Okey, hal laju lepas. Hal laju lepas ni berkaitan kalau kita roket nak lepas, contoh roket nak lepas pergi daripada atmosfera bumi. Okey, hal laju lepas. Tadi hal laju linear, hal laju linear tu pergerakan orbit mengelilingi apa?
satelit ke bulan ke mengelilingi pusat kan. So dia gerak secara linear, secara lurus, tapi sebab dia ada daya memusat yang tarik, so dia akan gerak secara bulatan. Itu hal laju linear. Ini hal laju lepas. Okay, hal laju lepas ni hal laju yang minimum. Okay? Yang diperlukan oleh satu objek, contohnya roket yang berada di permukaan bumi, nak atasi daya graviti dan lepas ke angkasa lepas. Ha, contoh hal laju lepas untuk bumi ni 11,200. Kurang daripada 11,200 ni tak boleh lepas. Tarik balik masuk dalam atmosfera bumi. Ha, mesti sama ataupun lebih daripada 11,200 baru boleh lepas, roket tu boleh lepas ke angkasa. Okay. Hal laju lepas dicapai apabila tenaga kinetik minimum yang diperlukan, yang dibekalkan. Okay, tenaga kinetik iaitu tenaga yang berkaitan dengan hal laju. Ini formula tenaga kinetik. Tenaga kinetik minimum yang dibekalkan kepada objek itu dapat atasi tenaga keupayaan graviti. Okey, ini formula tenaga keupayaan graviti bumi. Okey. So mesti dapat atasi tenaga kinetik roket tu ataupun objek untuk lepas ke angkasa tu mesti boleh mengatasi tenaga keupayaan graviti suatu planet, contohnya bumi lah. Okey. Kalau lepas maka bolehlah keluar daripada atmosfera bumi. Okey. Jadi kita tambah tenaga kinetik dengan tenaga keupayaan graviti bumi ni, samakan dia dengan kosong. Kemudian jadikan V sebagai subjek sebab kita nak kira hal laju lepas. So ni rumus dia. Jangan risau, rumus ni memang ada diberikan dalam SPM. Okay, cuma tahu yang ini formula hal laju lepas. Okay, 2GM bahagi dengan R, punca kuasa. Hal laju linear tadi yang ini. Dia GM je, dia tak ada dua. Itu je beza dia. Kalau hal laju lepas ada dua. Kalau hal laju linear tak ada dua tu. Okay. Okay, so dah habis. So ni formula yang kita belajar hari ni. Okay, boleh faham? Boleh faham boleh. Tak? Boleh? Okay. Sekarang ni kita pergi kepada okay. Okey ni. Okey. Untuk kita terus ulang kaji dan kira eh. Boleh? Okey, nombor satu. Ni nanti saya share lah dekat grup semua kat cikgu awak. Okey, kita pergi nombor satu. Hukum kegravitan semesta Newton menyatakan daya graviti antara dua objek. Siapa nak baca? Seorang baca dan jawab. Try. Siapa? Fakris. Okey, boleh tak Fakris baca? Juga. Boleh tak baca? Soalan nombor satu. Hukum kegravitian semesta Newton menyatakan daya graviti antara dua objek berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad itu dan berkadar songsang dengan? Dengan? Dengan apa? Ni formula yang mana ni? Formula F. Okay, formula. Formula apa? Catat tak tadi? Formula mula-mula yang kita belajar. Kalau ada dua objek je, objek pertama, objek kedua, akan ada daya graviti antara dua-dua ni. Ha, ni R dia, akan ada F, ini M1, ni M2, ingat tak? So, formula dia apa? Ni. Ha. So F ataupun formula, tengok kat sini, daya tarikan antara dua jasad.
Dalam SPM dia tak bagi tak salah saya, dia tak bagi ni. Dia tak bagi ni. Dia bagi ni dia. Atau awak sendirilah kena tahu. Ni simbol apa, simbol apa. Dia tak bagi dia punya nama ni. Tapi dia bagi dia punya rumus. Kena tahu guna. Okay, so boleh jawab tak? Lain cikgu. Hukum gravitasi semesta ni tu menyatakan daya graviti F ni. Okay, F. Bertadar lurus dengan M1 darab M2, harta pasir darab jisim M1 M2, kedua-dua jisim dan satu. Okey. Bertadar sengsang dengan kuasa 2. Kuasa 2 antara jarak. Kuasa 2 jejari. Jasad ke jarak? Jarak. Jarak. Okey, jarak. Jarak apa? Ni kuasa 3 salah. Ni jarak 2 jasad salah. Dia mesti ada pusat antara 2 jasad kan? Ni. Mesti pusat jasad pertama. Atas. Okey, kat atas ni. Pusat jasad pertama dengan pusat jasad kedua, jarak antara dua pusat ni. Ni. Kuasa dua jarak di antara pusat dua jasad. Ada tak? Kuasa dua jarak antara pusat dua jasad. So jawapan dia apa? Jawapan dia apa? C. Okey, jawapan dia C. Okey, nombor dua. Siapa nak baca? Adam? Ada tak Adam? Danish Adam ada tak? Danish Adam. Sharifah ada? Sharifah? Ada. Sharifah baca. Sekiranya jarak di antara dua zarah adalah dua kali ganda, apakah yang akan berlaku pada daya graviti di antara dua zarah itu? Sekiranya jarak di antara itu. Okey, jarak di antara dua zarah ataupun adalah dua objek kan? Okey. R tu tadi dua kali ganda. Yang ini dia tambah dua kali ganda. Okey. Apakah berlaku kepada F dia? Berkurang ke bertambah? F kat atas, R kat bawah. Hubungan dia berkadar songsang kan? Hubungan dia berkadar songsang. Jadi yang mana dia satu? Berkurang. Dia berkurang. Berkurang. Okey, kita pangkas C dengan D. Okey, berkurang. Berkurang separuh ke berkurang 1/4? Berkurang separuh ke berkurang 1/4? Cepat. Separuh ke 1/4? Sebab yang ni dia ada kuasa 2. Yang ni tak ada kuasa 2. Cepat. Siapa nak jawab? Siapa boleh jawab? Separuh ke ikut? Kenapa awak kata separuh? Bukan 1/4? Dia kata songsang. Ya, tapi kan dia kata dua kali ganda, lepas tu dia ada kuasa dua kat situ. Cepat, siapa orang lain? Siapa boleh tolong? Siapa boleh tolong Kak Pah? Hawas? Awas ada? 1/4 ego. 1/4. Kenapa Awas cakap 1/4? Perbuktian secara matematik ke? Sebab dia ada kuasa 2 kat situ. Dia bila kuasa 2, 2 kuasa 2 jadi 4. Betul? Dia kan kita berbuat 2.
Ni 1 per 2. 2 kali R kan? Lepas tu dia ada kuasa 2. Lepas tu dia jadi 1 per 4 lah kat sini. Betul? Sebab ni 2 kali ganda. So 2R. Betulkah? Yeah. Contoh. Awas. Siapa setuju Saya dengan kelihatan awas? juga. Orang lain? Betul tak? Ada pembangkangan? Ini soalan analisis. Ada bangkang? Ya, cepat. Betul eh? Betul. Okey, betul lah Hawas kata tu. Okey, sebab dia kata bertambah 2 kali ganda. Jadi 2R lah kat sini. 2, kita masukkan 2. So 2R. Lepas tu jangan lupa dia ada kuasa 2. Sekejap eh, saya padam balik. Okey, kan daripada formula ni. Okey, sama dengan G M1 M2 bahagi R kuasa 2. Okey, so ini constant variable lah, dia constant kan. Jadi dia nak tanya hubungan antara F dengan R. So hubungan berkadar serangsang kan. Okay. Lepas tu dia kata 2 kali ganda jarak ni. So tambah 2 kat sini. Lepas tu kuasakan 2 lah. Jadi kita akan dapat 1 per 4. So dia akan kurang sebanyak 1 per 4. F ni akan kurang sebanyak 1 per 4. Okay, so jawapan ni E. Okey, seterusnya nombor 3. Okey, nombor 3. Siapa nak baca? Siapa nak baca nombor 3 ni? Siapa? Cikgu tolong pilih seorang cikgu, Cikgu Hidayah ke? Cikgu Hidayah ke? Ada Cikgu Hidayah, Cikgu Hidayah. Siapa? Siapa nak? Jika jisim bumi menjadi 4 kali, apakah yang akan berlaku kepada nilai G? Okay, jika jisim bumi menjadi 4 kali, apakah yang akan berlaku kepada nilai G? Okay, ini kita tengok rumus yang ni dulu kat bawah. Biasakan dengan rumus. Okay. Jisim bumi M besar tu, okay, dan nilai G. G tu kekuatan graviti tadi. Okay, so yang ni. Percutan kekuatan graviti kan ni. Nombor 2, formula nombor 2. Percutan graviti di atas permukaan planet. Okay, G sama dengan G besar M besar bagi R kuasa 2. Boleh eh, formula tu? Okey, G iaitu kekuatan graviti sama dengan G besar jisim bumi bahagi R kuasa 2. Okey, so soal kita kekal konstantkan nilai G dengan nilai R ni, constant variable. Okey, so bumi jisim dia ni, jisim ni 4 kali ganda. Apakah yang berlaku kepada nilai G? Akan kita up 4 kali. So G akan? Meningkat jugalah. Ya, berapa kali? 4 kali. 4 kali, betul. So jawapan dia C. Okay, boleh? Boleh faham? Okay, nombor 4. Jika jejari bumi itu dikurangkan dan jisimnya tetap sama, apakah yang berlaku kepada pecutan graviti disebabkan oleh graviti, pecutan graviti atau pecutan disebabkan oleh graviti di permukaan bumi? Okey, ni formula yang tadi sama juga. G M bahagi R kuasa 2. Okey, jejari dikurangkan. So kita malarkan jisim. Ni constant variable. So soalan tanya jejari, manipulasi jejari. Dan dia tanya pasal G. Responding variable, pembeli ubah bergerak barah dia G. Hubungan berkadar serangsang G dengan R ni. Okay, so
Apa jawapan? G bertambah. Jari dikurangkan. So, G akan bertambah. Okey, nombor 4 D. Okey, betul. D akan bertambah. Okey, senang je kan? Okey, nombor 5. Siapa tak faham? Ada siapa-siapa tak faham ke? Faham? Okey, nombor 5. Antara berikut yang manakah aplikasi hukum kegravitasian semesta? Okey, aplikasi hukum kegravitasian semesta iaitu hukum formula yang ni tadi. G M1 M2 ni bahagi dengan R kuasa 2. Ni hukum kegravitasian semesta. Menyatakan daya graviti berkadar terus dengan hasil darab jisim antara dua dan berkadar sengsang jarak antara pusat dua. Wujud tu kan? Okay. Aplikasi. Bumi dan bulan, bumi dan apple, matahari sahaja. Nombor 5. Cepat. Nombor 5. Jawapan dia apa? Kita boleh kira bumi dan bulan. Betul. Apa dia? Jawapan B ke? Apa? Jawapan B ke? Jawapan B ke? Jawapan B ke? Jawapan dia bagi dekat sini D, tapi tak ada pula D dekat sini. Dekat aplikasi hukum. Dia mesti antara dua. Dua jasad. Antara bumi dan bulan. Kita boleh tahu dia punya daya graviti antara bumi dan bulan. Ataupun antara bumi dan apple. Dua jasad kan. So antara A. Saya rasa A lah. Tapi dia bagi D kat sini, tak ada D. Abaikanlah nombor 5 tu. Okay, nombor 6. Okay, nombor 6. Apakah berat suatu objek dalam satelit yang mengorbit di sekeliling bumi? Okay, soalan tanya berat suatu objek dalam satelit, berat suatu objek dalam satelit yang mengorbit di sekeliling bumi. Okay, berat tu kita panggil berat, apakah berat dia? Okay, ada lagi yang baru masuk. Okay, apa berat dia? Berat objek dalam satelit. Dan objek tu berada dalam satelit. Okey, ni satelit. Ni ada objek dalam dia. Okey. Objek duduk dalam satelit. Dan satelit ni pula tengah mengorbit bumi. Okey, ni bumi duduk kat tengah. Jisim bumi yang besar. Apakah berat dia? Sifar. Okey. Sifar. Tak ada. So, kalau kita tengok dekat sini, dia boleh abai, dia boleh diabaikan dia punya jisim objek tu sebab sangat kecil. Ni adalah formula untuk berat. F sama dengan mg. Okey, kalau tengok kat sini, G sama dengan G M besar bahagi dengan R kuasa 2. Tak ada pun M kecil. M kecil dah boleh diabaikan. Sebab dia sangat kecil. Jadi dia tak ada sifar. Okay. Sifar. Kita boleh abaikan. Berat suatu objek dalam satelit yang mengorbit di keliling bumi tu. M, sebab yang ni M kecil. Okey, melibatkan M kecil darab dengan G. So M kecil ni tak ada. Dia boleh diabaikan. Sangat kecil berbandingkan dengan M besar ni. Okey, nombor 7. Apakah menyebabkan pergerakan bulan mengelilingi bumi pada orbitnya? Apakah yang menyebabkan pergerakan bulan mengelilingi bumi pada orbitnya? Yang pertama, okey, bulan ni bumi. Kenapa bulan tu dia boleh mengorbit bumi? Saya dah sebut dia ada dua daya kan. Okay, yang pertama daya graviti antara bulan dengan bumi tu. Ni bulan
di bumi. So akan ada daya graviti yang formula dia F sama dengan G M M tu. Okay, bagi R kuasa 2. Ni kita panggil daya graviti. Antara pusat dengan pusat ni kan ada jarak dan ada daya graviti. So daya graviti nombor 1 ni betul lah, ada daya graviti. Yang nombor 1 betul kan? Betul tak? Betul tak nombor 1? Ada ke tak ada ni? Okay, nombor 2, daya graviti yang dikenakan oleh planet-planet. Dan yang ketiga, daya graviti dikenakan pada bulan oleh bumi. Pada bulan oleh bumi. Daya graviti yang dikenakan oleh planet-planet akan menyebabkan pergerakan bulan mengelilingi bumi. So ada kena-mengena tak nombor 2 tu? Daya graviti dikenakan oleh, dikenakan di bumi oleh bulan. Daya graviti yang dikenakan oleh bumi, di bumi oleh bulan. Sorry. Nombor 1 ni bukan, salah. Nombor 1 salah. Kenapa nombor 1 salah? Bukan, maksudnya dia salin bertindak daya graviti antara dua objek. Yang ni dia kata di bumi oleh bulan. So nombor 2 lah sepatutnya. Daya graviti dikendalikan oleh planet-planet tu. Kedua-dua, antara kedua-dua planet tu ada daya graviti. Oleh planet-planet. Oleh planet-planet. Okay, so daya graviti dikendalikan pada bulan oleh bumi. Ini macam yang nombor 1 tadi, di bulan oleh bumi. Daya graviti dikendalikan di bulan oleh bumi. Ini pula daya graviti pada bulan oleh bumi. Jawapan dia tak ada. Kalau ikut kat sini dia kata jawapan dia D, tapi kat sini tak ada pula D. Apa? Daya graviti dikendalikan di bulan, di bulan oleh bumi, oleh di bulan, di bumi oleh bulan. Maksudnya ni bumi, bulan yang kenakan. Yang ni pula pada bulan, ni bulan pada bulan oleh bumi. So kalau saya ketiga-tiga tu ke ataupun nombor 2 je jawapan dia tu. Dia tak ada pula jawapan nombor 2. Dan kalau jawapan yang diberikan kat cikgu ni nombor 7 D, tak ada pula jawapan D. Tak nak cakap apa. Okey, nombor 8. Tak ada jawapan. Nombor 8 boleh tak kira kan? Lagi 5 minit. Okey, nombor 8. Suatu objek dengan berat 200 Newton. Okey, berada di permukaan bumi. Okey. Newton maksudnya F lah. Okey, force daya. Cari beratnya jika ia adalah 1 darab 10 kuasa 6 meter. Di atas ni berkaitan dengan formula yang ini tadi. Yang ni. Formula ni. Okey. Ingat kan? Ini ingat kan tadi? Cikgu ajar ingat tak? Ni soalan terakhir lah kita bincang. Ingat tak? Ingat tak benda ni saya terang tadi? So kalau yang ni dia kata permukaan bumi. Jadi kita guna formula nombor 2 ni lah. G sama dengan GM bahagi dengan R kuasa 2. So just gantikan dengan R kecil ni dengan R besar, iaitu jejari bumi. Okay, so terus je lah masukkan ni lah. Okay, tolong kira. G sama dengan G besar, M besar bahagi R kuasa 2. G besar 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Okey, lepas tu darab jisim bumi 6 darab 10 kuasa 24 kg, semua unit SI. Kemudian bahagikan dengan dalam kurungan 6.4 darab 10 kuasa 6 tutup kurungan kuasa 2. Okey. Lepas tu dapat berapa? Kira dapat berapa? Jawapan dia bagi B. Jawapan dia bagi B. B. Dia ni. Jawapan dia B.
Apa penuh kira ni? Tak ada orang dah. Semua dah tidur. Hello, ada orang ke tak ada? Oh, kira dapat berapa? Nampak 6.7, exponent negatif 11. Lepas tu darab M6, exponent 24. Kemudian, kemudian bahagi 6.4, exponent kuasa 6, exponent kuasa 2, kemudian 9.77. Okay, 9.77. Dah, ini dia punya G. Ini dia punya G. 9.77 ni dia punya G. 7705. Okay, G yang kita dapat ni. Itu tak dapat, itu tak? Lepas tu 200 Newton. Oh. Sorry. Ni kan, ini dia bagi berat dia dekat atas permukaan bumi. Tapi sekarang ni dia dah berada pada ketinggian H. H kena, yang ini awak kena tambah dengan yang ini. R. So, R kecil tu sama dengan R tambah dengan H. Saya berperasan. Kena tambah dua ni. Lepas tu baru kuasa dua. Okay. Tambahkan dengan H. Lepas tu kuasa dua. Yang ni H. Ini R. Okay. Lagi sekali lah. Kira dapat tak jawapan dia B? Dia makin berkurang lah. Sebab dia berada pada ketinggian tertentu. Yang ini. Awak kena guna yang ini. Yang ni. Awak kena guna formula yang ni. Ingat tak? Sebab H. Dia ada satu ketinggian H. Okay, boleh faham tak? Sorry lah ambil masa awak. Dah pukul 10 ni. Okay, boleh? Nanti awak balik kira eh. Tapi dia guna konsep yang ketiga lah sebab dia dah berada pada ketinggian H sekarang ni. Boleh? Hello. Dapat tak? M, awak kena cari M yang baru. Awak kena cari M dulu. Bahagikan awak kena cari M, M dia. G dia lah, yang lain. Ini F. G, M, baru R kuasa dulu. Cikgu-cikgu lain tolong. Semua. Okay. R kat sini masukkan R campur H kan. Tapi kuasa 2. Kita nak cari G. Dia bagi nilai F. Okay, dia bagi nilai F ni 200 di permukaan. So maksudnya kita boleh cari. Kita kena cari G dulu. Kita kena cari G dulu yang ini. G yang ini dulu. Aduh. Kita kena cari G dulu. G ni dulu. F dia bagi 200 Newton. Lepas tu kita cari nilai G ni dulu. Cari nilai G ni dulu. Dah cari nilai G. Kita nak cari nilai M. M dia. So dia bagi nilai F. InsyaAllah. Tak apalah. Nanti saya share lah jawapan ni dekat group eh. Tak ingat lah macam mana nak buat dah. Tapi jawapan dia B. Nanti saya sharekan jalan kerja dekat group cikgu kepada cikgu awak dan akan share kepada sekolah Temperak dan sekolah Rawang. Okay, itulah sahaja untuk hari ni. Dan latihan ni pun saya akan share sekali dengan skema jawapan juga. Nanti kita sambung bincang next nanti. Okay, itu sahaja semua. Okay, ya, kita bagi peluang murid buat dulu, betul. Nanti saya akan bagi soal latihan ni dengan jawapan. Okay, jawapan pun dia ada jawapan subjektif dengan AC sekali. Okay, itu sahaja semua. Bye. Link kehadiran.
Okey, tolong isi link kehadiran. Okey. Cikgu Hidayah, Rawang dah bagi link kehadiran kan? Dah. Okey, kalau tak ada, kalau dah isi link kehadiran, boleh left. Okey, itu saja. Maafkan saya. Terima kasih semua. Bye. Terima kasih. Sama-sama. Kehadiran isi tau sebab nanti mak bapak awak nak tengok kehadiran ni. Dalam mesyuarat PIBG dah kata nak tengok kehadiran awak. So, tolong isi. Tak lena. Terima kasih. Sama-sama. Nak kena buat dulu soalan ni. Saya pun nak tengok sebab tadi pen. Tak apa, tak apa. Nanti kita buat. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam. Untuk pembuka ni. Jadi kita boleh cari dengan lelaki tu. Lagi dengan Adul lah. So Arif dah ada kat sini. Kita ni pun nilai pemalam. Saya masukkan yang ni. Okay, okay. Boleh dapat dulu. Okay, semua. So.